Lapas kelas 3 Pangururan Julius Barus sambut baik kedatangan Bupati Samosir dan rombongan dalam pemberian remisi umum kepada 68 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 3 Pangururan dari Kementerian Hukum HAM Republik Indonesia. Penyerahan remisi tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom pada peringatan HUT ke-77 kemerdekaan RI tahun 2022, tingkat Kabupaten Samosir di Lapas kelas 3 Pangururan, Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2022. Pemberian remisi umum ini tertuang dalam keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia kepada 168.916 orang dari seluruh lapas, rutan dan LPKA seluruh Indonesia. Pemberian remisi tersebut merupakan motivasi untuk tetap berperilaku baik, taat pada aturan dan tetap mengikuti program pembinaan dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Pada kesempatan tersebut Bupati Samosir mengunjungi ruang kreatif warga binaan lapas. Informasi ini disampaikan Samosir TV. Ini dengan ruangan ini. Jadi sekali dua hari kita ganti airnya langsung. Iya, airnya bersih. Kita hitung sama-sama ya. Panen perdana. Satu, dengan dua, tiga. Ini pastinya. Ya. Wih, loncat dia. Siap, ini Pak. Ini Pak kamera. Satu, dua. Siap. Oke. Memberikan pelayanan prima, no budget, pelayanan prima. Siap. No budget. Ada oksigen seperti ini ya. Ya. Ya, di sini bisa masyarakat bisa berobat dengan gratis. Ya. Ini dia. Ya, klinik Pratama, Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Pangururan. Hari ini kita melaksanakan kegiatan pemberian remisi yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dari pemerintah daerah, menjadi sambut tangan dari pemerintah pusat untuk memberikan remisi ini. Dan kemudian sambil dan setelah pemberian remisi, kami melihat-lihat di lapas Lix, lapas indah Kepingan Surga, bahwasanya luar biasa yang ada di lapas ini. Ya, bagaimana kreativitas para warga binaan dikelola dengan baik oleh Pak Kalapas beserta seluruh jajaran. Dan hari ini kami melihat tadi warga lapas sudah bisa membuat kue sendiri, ya, kemudian sudah bisa membuat ukiran-ukiran tradisional, serta tadi sudah ada pembibitan ikan, yaitu ikan nila, ikan mas, dan juga ikan lele. Dan pada hari ini sekaligus panen tadi Pak Kalapas ya. Dan yang terakhir kami melihat di lapas ini telah ada pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Samosir untuk memberikan pelayanan pengobatan bagi masyarakat, ya, bagi masyarakat di sekitar lapas secara gratis, mana mengorbankan rumah dinas beliau untuk dapat difungsikan untuk melakukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di sekitar lapas. Tentu kami mengapresiasi tindakan dari Kalapas, untuk itu kami memberikan bantuan untuk perlengkapan terhadap klinik yang dibentuk oleh Pak Kalapas. Oke, Pak. Makasih Pak Bupati. Makasih Pak Bupati. Makasih. Yuk.